Ruchi kembali ke Adi. Adi ke Cooper yang cukup tangguh. Masih lompat, lompat ke rumah diri, pendek saja, ke lompat, lompat mencari teman, ada Gilus, Gilus ke rumah lapan, balik ke lompat, sana masih ada lompat, mencoba, balik ke Gilus, Gilus resep kiri, Gilus tidak di sana, rumah diri, bisa mulai, namun saya lompat. Shooting atau apa? Kasih. Sana nomor 7, nomor 11 masih gagal. Romadere membangun serangan. Masih Romadere. Dari ke depan. Dari ke nomor 8 SBB. Masih lompat, lompat ke Adi, Adi mencari temannya di sana, balik ke Boksi, masih Boksi, ternyata bola meninggalkan lapangan, tendangan gawang untuk Rebo, namun ada pemain SBB yang terjatuh tadi. Mencoba merebut bola dengan pemain dari Rebo. Untuk pemain Rebo ya, Boksi sudah namun masih pincang. Tendangan gawang oleh Adam sudah dilakukan, dipotong saja nomor 13. Bola dikuasai oleh Gilus, mencari temannya, salah umpan, maksudnya ke Romadere. Romadere merebut bola, ada umpan di sana, umpan nomor 7. Pergantian pemain oleh SPB. Pemain yang keluar nomor 21 ia diganti oleh pemain nomor 2 Angga. Yang kedua pemain yang keluar nomor 7 serangan dari sayap kiri, namun umpan dari nomor 19 belum jelas arahnya. Bek kanan masih dari kanan kepada Adi, dipotong saja nomor 19, mencorong mencari temannya di sana Remon, masih gagal serangan dari Remon, dipotong oleh pemain-pemain dari SBB. Sana ada Gilus, Gilus ke nomor 8, 8 ke sayap kanan, pada Gilus dan kecepatannya. Apabila pemain yang baru masuk
yang bertubuh keras, 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 keras. Namun tendangannya cukup keras. Ya. Cuma ini malam tiga. Tekan. Aduh, hari itu tak bisa jatuh. Seberapa berapa? Tadi terjadi kesalahan oleh pemain tribun. SPB mencoba bermain bola di tengah pada Adi ke nomor 8 ke nomor diri ke Gilus lepas dipotong saja oleh Dumi nomor 11 Raymond pada nomor 6 Raymond, namun tidak jelas umpannya kepada siapa. Gol! Adik pada nomor 13 ke 8 8 ke 8 berdiri, namun gagal. Premin membawa serangan dari nomor 12 pada nomor 7 menuju bola, namun bola keluar lapangan. Pergantian pemain dari SPB nomor 11 keluar lapangan, pemain yang masuk nomor 17 Adi. Kita kembali ke dalam lapangan. Lemparan ke dalam oleh nomor 13 SPB pada nomor 8 ke rumah diri, balik ke 13 di sana ada Adi ke kanan, kembali ke Adi pada rumah diri ke Aldo, dibuang saja oleh Aldo Sili. Masih 19 dari Remo. Satu shooting ke depan, namun masih mudah untuk pertahanan SPB. Bola dikuasai Rumah diri kepada nomor 13 ke Mancini ke 17, pemain yang baru masuk. Mencoba satu selundupan ke depan, namun masih gagal. Bola dikuasai oleh Franky ke nomor 7, namun masih ada back tangguh di sana. Dibuang oleh Mancini. Lemparan ke dalam untuk Raymond. Laguan oleh nomor 8 Raymond. Para nomor 11 disapu saja oleh nomor bek kiri SPB. Bola dibuang oleh Adi. Terjadi kemudian pertahanan nomor 6 berdiri. Satu skor berdiri. Masih nomor 2-3 dari Raymond. Ia satu saja oleh kiper. Masih Bobby membuat bola keluar. Pergantian pemain oleh SPB. Pemain yang keluar satu, nomor 1 dia. Pemain yang masuk nomor 30 Valen. Penjaga dari SWB diganti oleh pelatih. Lemparan ke dalam untuk SWB.